ramen. Guys, jadi hari ini kita bakal coba buat membuat sebuah makan nama wordnya kita namain Ultraman Gaia, guys. Kita langsung create dan kita bakal coba buat mainkan ya, guys ya. Apakah beneran ada Ultramannya apa enggak? Kita langsung saja, guys. Mana Ultramannya, Cel? Wah, pohonnya tinggi-tinggi sekali, guys. Apakah kita ada di dunia Ultraman? Yang bener. Kalian kasih tahu aku, guys, ya. Oh my god, kita ada di jungle. Di mana pohon-pohonnya ini tinggi sekali. Jangan-jangan ini adalah dunianya Ultraman, Cel. Tapi guys, sebelum kita spawn Ultramannya, kalian komen dulu ya, guys, siapa dari kalian yang udah nonton Ultraman, guys, dan kalian kasih tahu nama-nama Ultraman yang ada di Ultraman ya, guys ya. Kalau aku tahu satu nama Ultraman, Cel. Tunggu sini. Nih, tuh. Ada tempat rahasia tersembunyi nih. Masa? Kamu yang mukul enggak? Iya. Oh iya, jangan-jangan ini beneran tempatnya Ultraman, Cil. Kalian komen ya, guys, ya, nama Ultraman yang kalian ketahui, guys. Kalau aku cuma tahunya Ultraman Gaia sama Ultraman yang ada tanduk dan sama Ultraman Cosmos, guys, yang warna biru ya, guys, ya. Zaman dulu, zaman SD aku, guys, sekitar 10 tahun lalu lah ya, guys, ya. Mana Ultramannya? Di sini tempat Ultramannya. Oke. Mana, guys, Ultraman, guys? Recovery kompas. Apa jangan-jangan itu? I see the Ultraman, Cil. Cil, kenapa bisa banyak ada ilama, Cil? Gimana ceritanya nih, guys? Apa tuh, Jel? Ini, di sini. Di mana? Ini. Mana? Ini. Nemuin sesuatu apa? Aduh. Wih, ada cheese apa nih, guys? Cheese apa nih, Jel? Apakah ini cheese Ultraman, guys? Apakah cita-cita kita menjadi Ultraman akan tercapai, Jel? Jadi, ayo. Oh my god! Glitter Trigger Eternity. Holy moly, guys. Ada Z Trigger. Wah, kita coba satu-satu gimana, Jel? Gila. Kalau kita pegang ini udah kayak perubahan Ultraman kita, Jel. Biasanya itu di film Ultraman pakai kayak gini kan, dipencet jadi Ultraman. Kan aneh, Jel, ya? Itu Ultraman itu sebenarnya makhluk apa, guys? Apakah makhluk alien yang jatuh dari luar angkasa menuju ke bumi? Apakah cita-cita kita akan menjadi Ultraman tercapai hari ini, guys? Apakah kita bakal tamat? Kita bakal coba ya, guys, apakah ini bisa membunuhku? Kita langsung klik kanan, guys, tapi like video ini, guys. Satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Dan satu subscribe kalian bisa mendadak menjadi sultan. Yang kalian subscribe gak bakal ya, guys, ya. Let's go. Oh my god. Ultraman apa ini, Jill? Jangan, kamu bikin apa nih, Jill? Kamu bikin rumah aja. Wah, gila guys, Ultraman apa nih? Buat yang tahu Ultraman apa ini, kalian komen di bawah. Nanti yang benar aku kasih love komentar kalian ya, guys, ya. Gila, men. Ada Ultraman Gaia, guys. Atau Ultraman Cosmos ini. Apakah Ultraman yang udah berevolusi nih, guys? Apakah Ultraman upgrade? Coba kan, aku tahu dia Ultraman upgrade berarti nih. Kita kasih nama Ultraman upgrade ya, guys, ya. Kita coba ambil lagi, guys. Gimana kalau monsternya, guys? Ini ada Dead Drago. Ini kayaknya monsternya deh. Apakah dia bakal bertarung seperti Ultraman dan monster-monster pada umum yang ada di film Ultraman? Kita lihat saja. Lawan Godzilla. Ultraman versus Godzilla, bro. Ush. Chill. Look at that, guys. Wow. Ultraman. Ultraman ini kuat sekali, Chill. Iya, kau lihat Ultraman melawan Giganosaurus. Buset, Ultraman menang, guys. Ultraman siapakah menang? Ush, Ultraman 2x2-0. Wow. Ultraman darahnya juga belum regen. Apakah ini karena monsternya yang cupu, Cil? Ini monster apa nih, guys? Ini kayak Geodoran gitu, guys. Wah, ternyata wih. Kenapa ada Ultraman yang warna ungu? Ini aku tahu, guys. Ini temennya Ultraman yang warna merah. Siapa yang namanya? Lupa aku, guys, ya. Coba kita dua Geodoran melawan satu Ultraman biru. Apakah dia berubah karena dia kalah gitu ya, guys, ya? Wah, kita nggak tahu, guys. Biasanya kalau Ultraman darahnya sekarang itu ada tingnung. Kita lihat, guys. Kita adu. Cek, kamu mending bikin arena, Cil. Ush, 2-1. Menang dia, guys. Menang dia, Cil. Ultraman ini OP sekali. Dia 2-1 menang loh, guys. Wah, apakah yang menang ini? Apakah Ultraman atau Dinosaurus? Wih, shit. Dia udah ngebunuh 3 Dinosaurus, guys. Gila nih, Ultraman OP cuma 2-1 depan belakang, guys. Apakah Ultraman bisa menamatkan permainannya kita kali ini? Kita lihat ya, guys, ya. Ini monster lawan monster. Ayo, Ultraman! Super Jaya! Wish, Ultramannya, guys. Ini beneran OP, guys. OP Nomi. Tapi nyerangnya lama sekali, guys. Apakah dia mengumpulkan kekuatan seperti Naruto Shippuden-nya, guys, ya. Gimana kakak ber... Apa yang terjadi kok mengelek, guys? Apakah gara-gara Ultraman? Map kita jadi ngelek? Wah. Hello. Wah, apa itu, guys? Wah, slow motion. Oh my god. Oke, sudah tidak mengelek, guys.
Apakah kita harus ke tempat yang sangat jauh, Cil? Ultraman terkalahkan, guys. Ultramannya yang bikin nge-lag ini, Cil. Ternyata tidak sekuat yang kita kira ya, guys, ya, Dio Drago, guys. Kita bakal lihat lagi, guys, Ultraman apa yang ada, guys, ya. Kita summon Ultraman Z melawan alien Barsosa. Let's go lah. Kita buktikan ya, guys, ya. Oh, ini arenanya, Cil. Langsung aja guys, kita lihat. Oh my god, monster apa nih kira-kira guys? Apa kekuatannya? Apakah dia bisa mengeluarkan petir? Sepertinya bisa ya guys ya. Ini Ultraman Alien Barossa guys. Apakah ini alien yang ada di bulan? Dia tuh ke bumi, ingin mengalahkan Ultraman. Coba kalian komen ya guys ya. Dan kita bakal keluarkan Ultraman Z. Apakah Ultraman Z bisa mengalahkan alien? Kita lihat saja guys. Kacrut, aku tahu Ultraman ini. Aku tahu. Hah? Jatuh. Ya, jatuh, guys. Ya taruh kaca, Cil. Ultraman Z, guys. Ini kayaknya Ultraman yang udah upgrade ya, guys ya. Zamanku belum ada Ultraman Z, guys. Coba kalian komen buat yang tahu ya, guys ya. Ultraman Z. Gila, men. Nanti kita coba buat lawan Ender Dragon gimana Ultraman? Ayo. Kayaknya seru, guys. Ini lagi naruh kelas. Coba satu Ultraman Z melawan Alien Barbarossa 2, guys. Kita lihat Ultraman versus Barbarossa. Siapa kayak benar Ultraman? Oh my god. Ultraman Z pemenang ya guys. 1-0. Kita lihat lagi guys ya. Ini match kedua dan Ultraman belum tereset darahnya guys ya. Kita lihat siapa yang akan menang. Wow! Seri men. Gila, ternyata Barbarossa jago sekali, Jil. Ya, Ultraman aja kalah. Kita bakal cari Ultraman terkuat di jagat raya Minecraft ya guys ya. Untuk kita adu melawan semua monster-monster yang ada di Ultraman. Sekarang selanjutnya ada Ultraman Trigger Power Type. Wih, ini power type nih guys. Ini kayaknya OP sekali ya guys ya. Pasti kalian tekan tombol like dulu ya guys ya. Karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys. Yang gak like gak bakal ya guys ya. Kita summon dulu. Oh my god. Ini aku mau nungguin Ultraman yang ada tanduknya guys. Ada yang tahu gak yang ada tanduknya? Yang jurusnya tuh kayak badak ini guys. Cot-cot diseruduk guys. Kan aneh ya guys ya. Ultraman. Dan selanjutnya ada Aboras. Apa Aboras ini guys? Let's go. Wih. Apakah ini adalah ini guys? Apa sih namanya? Manusia kadal. Kalian coba komen ya guys ya. Apakah kita tamat sekarang? Kita lihat Ultraman. Ah, tamat sudah guys. Mati sudah dia. Ini si Aboras tamat sih. Ini si Ultraman ngapain sih? Angut-angut, geleng-geleng, angut. Lawan lah Ultraman. Nah, mampus. Dilawan guys. Kadal melawan. Kadalnya jago sih. Si Ultraman kalah guys. Ultraman Tiger lo ini. Wow. Oke lah. Inilah nanti kita pakai guys ya. Buat melawan-melawan Ultraman yang lainnya guys. Kita bakal keluarkan Ultraman lainnya guys. 6 hours later. Cil, ini ada telurnya yang beda. Spawn Wandering Trader. What the. Coba kita langsung dua ya guys ya. Dan Ultraman ribut. Sama Gazord. Ultraman ribut. Emang dia bisa ribut, Cil? Bisa keluar suara gitu. Mana ada Cil? Coba ya guys ya. Ultraman, keluar. Ultraman ribut, guys. Nggak tahu. Kita lihat guys, Ultraman ribut melawan Wis Kadal. Ternyata Kadal kalah, guys. Cupu sekali, guys. Lah ini lama, Cil. Ih, lama ini. Kita sikat dulu aja guys. Pengembalanya kita bunuh aja guys. Bukan monster. Mantis kok beda telurnya gitu, Jil. Gazord melawan Ultraman ribut. Siapa kayak menang? Siapa kayak akan menang? Kita lihat bro. Oh my. Ultraman ribut udah ngalahin 2 monster sekaligus, Jil. Chat melawan dia lagi guys. Giramus guys. Wah, aku tahu ini monster yang mana, Jil. Ini tuh monster yang dia itu kayak dinosaurus itu. Monster apa namanya? Badak itu guys, yang badak guys. Badak besar. Sana lawan lah, jangan cemen lah, Giortarus. Lawan Ultraman lah, Ultraman di sana, woi. Ayo, bro. Yah, cemen banget nih, guys. Mampus dilawan kau. Gila, ini Ultraman ter-OP nih kayaknya. Ultraman ribut, guys. Ini suka ribut kayaknya Ultraman-nya, Cil. Suka nyari keributan, guys. Makanya namanya Ultraman ribut, yang paling OP, Cil ya. Iya. Let's go. Berarti Ultraman ribut OP guys. Kita taruh di sebelah sini guys. Nanti kita buy one lah guys. Selanjutnya ada Dragon. Oh, Dargon. Ada Power Dada. Ada Golba. Terus Ultramannya Trigger multi tipe. Wow. Kita coba Cil ya. Yo. Udah selesai kah? Udah. Ini bikin portalnya aja. Bikin portal buat apa Cil? Perangin di Ender Dragon. Oke, let's go. Wush.
Ultraman jahat, Cil. Ultraman jahat. Wow! Ultraman jahat, si Dargon menang, guys. Ya kan ada Ultraman jahat dan Ultraman baik yang ada di Ultraman ya, guys ya. Seingat aku, guys, karena aku dulu pas bocil masih nonton Ultraman. Ini dia Ultraman Trigger Multi. One hit, Cil. Aku tahu ini Ultraman yang udah berevolusi sama Ultraman lainnya, dia bergabung, Cil. Aku tahu Ultraman ini Ultraman Trigger melawan Ultraman jahat. Pantas sekali kuat ini, guys. Ya ngebug. Ya pacaran malah pelukan dia, Cil. Wow, Ultraman keluarkan kekuatan kau. Bisa-bisa ya pacar. Wujet. Coy. Ultraman saya melawan Ultraman jahat. Siapa kakek menang? Chat. Wesh, Ultraman jahat sudah mulai menyerang ya, guys ya. Dan Ultraman baik sudah mulai mengalah. Wush, tapi Ultraman baik sekarat dan dia menang, guys. Wah, ini OP nih, guys. Ultraman Trigger tidak terkalahkan. Ini Dragon nih OP, guys ya. Sekarang kita keluarkan power Danda. Wah, Ultraman lagi kah? Coba kali, easy peasy dia melawan ini, guys. Ini terlalu mudah bagi dia melawan ini, guys ya. Ultraman ece-ece, guys. Ultraman biasa, guys. Set. Wah, ternyata tidak sanggup melawan banyak sekali monster ya, guys ya. Berarti opian Ultraman jauh ya, guys ya. Karena Ultraman aja bisa mengalahkan 3 monster sekaligus. Dan dia baru bisa kalah ya, guys ya. Dibandingkan sama monster, dia langsung kalah. Ini cupu. Kita buang aja, guys, yang cupu-cupu, guys. Selanjutnya ada Golba. Oke, guys, sebelum kita spawn Golba, pastikan kalian semua yang nonton video ini udah tekan tombol like, karena 1 like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Dan pastikan kalian tekan juga tombol subscribe, karena 1 subscribe kalian bisa mendadak menjadi sultan. Join pro team kita yang paling solid ya, guys ya. Let's go, min. Kita keluarkan, guys. Wih, gede kali, guys. Golba. Apakah ini Geodoran yang udah berubah, guys? Ini aku belum lihat ya, guys. Ini kayaknya udah monster yang upgrade sih, guys. Ultraman upgrade, guys. Ke Ultraman. Monster upgrade ya, guys ya. Monster di masa depan. Kayaknya OP sini bisa terbang kayaknya, guys. Ayo, Ultraman! Ultraman Trigger! Let's go! Multi-type. Ini beneran nih, guys. Ultraman ini udah berubah. Sudah bergabung. Namanya udah multi gitu ya, guys ya. Ya, kalah Ultraman. Udah nge-lag gara-gara Ultraman-nya, guys. Oke, ini Ultraman kita simpan dulu, guys. Ultraman OP, guys. Chill. Aku masih ada satu Ultraman lagi. Setelah ini kita kalahkan Ender Dragon bersama Ultraman. Bagaimana? Ayo. Ada monster-monster dulu, guys. Kita tes kekuatan dulu, guys. Kita seleksi dulu, guys, ya, monster terkuat dan Ultraman terkuat untuk mengalahkan Ender Dragon. Wow. Ada Oka Gubila dan Trigger Truth. Ini Ultraman terakhir ya, guys. Ini kayaknya Trigger Truth adalah Ultraman bergabung bertiga kayaknya, guys. Wush, kali shot meninggal. Terus ada Oka Bibula. Let's go. Monster apa nih? Monster air, guys. Ayo Ultraman. Menang dia, guys. Terus ada Megalotor. Let's go. Gila, guys. Ini terlalu banyak sekali. Hah? Jangan-jangan Ultraman cuma kuat melawan 3 monster aja, Cil. Woi, siapa kamu spawn itu? Mengelek ya? Wah, kalah Ultraman, guys. Ultraman kayak itu, Cil. Wush, sini kau. Lawan Ultraman, Cil. Coba Ultraman lawan Ultraman, guys. Penasaran aku. Wih, Ultraman lawan Ultraman, guys. Woi, Ultraman? Gak lawan Ultraman, Cil. Ya tahu teman-teman mana musuh, Cil. Coba 2 lawan 2, Cil, ya. 2 lawan 2, guys. Ini sama ini, guys. Kita lihat, guys. Woi, ini dia Ultraman. Ultraman tanduk, guys. Ya Ultraman tanduk ini. Wush. Kita lihat siapakah ini, ada satu monster lagi, Giamira. Kita singkat aja, guys. Oh my god. Ultraman yang menang, Cil. OP sekali Ultraman ternyata, guys. Gimana kalau kita langsung lawan Ender Dragon, Jill? Kita lihat, guys. Ultraman versus Ender Dragon. Ayo, Jill, kita berangkat. Coba kalian komen ya, guys, ya, yang mana Ultraman terkuat, guys, dari segala Ultraman yang udah kita coba ya, guys, ya. Ini Frost Diamond pengen tahu nih, guys, karena Frost Diamond udah lama gak nonton Ultraman ya, guys, ya. Kalau selain Frost Diamond tuh, Ultraman Cosmos itu yang paling baik, karena dia skillnya itu bisa membuat monsternya itu berdamai gitu, guys. Boong. Yang bener pakai kekuatan apa gitu, guys, ya. Lupa aku namanya, guys. Coba kalian komen buat yang ingat ya, guys, ya. Ya, aku gak mau, Cil. Ada apa ini, guys? Kita tidak bisa men-spawnnya, Cil. Bisa. Ya, gimana kalau kita spawn semua Ultraman dalam satu tempat ya, guys, ya. Set, Ultraman ini, dan Ultraman ini, guys. Kita lihat. Ternyata mereka semua berteman, Cil. Berteman mereka ini. Gak bisa kita lawan Ender Dragon nih, guys. Let's go. Langsung dihajar, Cil. Ultraman versus Ultraman, guys. Cua. Apa yang terjadi? Di coy, I don't know man. Wah, Jel, apa ini, Jel? Ultraman, kok ada Ultraman di sini, Jel?